Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, okay, pada hari ini, apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu panas, di mana isu ini baru saja admin jumpa. Jadi, sebelum itu, admin minta tolong admin bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel admin ini. Terima kasih. Apa yang admin ingin kongsikan kepada anda pada hari ini ialah pesanan Anwar jangan tinggalkan parti buat masa terkini. Bekas setiausaha Agong Amno Anwar Musa hari ini meminta penyokong parti diketera agar kekal bersabar di sebalik tindakan yang dikenakan ke atasnya Anwar yang tidak dicalonkan semula untuk kerusi pada PRU lalu. berkata dia juga akan bertemu dengan semua pemimpin AMNO dari 123 cawangan yang ada dalam bahagian tersebut. Terdahulu Anwar mengadakan pertemuan semua ahli jawatan kuasa AMNO ketera pada malam tadi. Ia dibuat kira-kira 24 jam selepas Anwar dipecat dari AMNO melalui keputusan yang dibuat majlis kerja tertinggi parti Terbabit. Pesan saya kepada mereka: "Jangan bersedih. Ini adalah sebagian daripada harga perjuangan dan memilih untuk berkata benar walaupun pahit." Pesan saya lagi buat masa ini: "Jangan tinggalkan parti, banyaklah bersabar," katanya melalui media sosial. Anwar memang sudah dijangka diketepikan UMNO dalam PRU15, berdasarkan sikapnya yang sering tidak sehaluan dengan pemimpin tertinggi parti. Sebelum itu, dia juga dilihat cenderung untuk berbaik balik dengan PN khususnya bersatu yang menjadi salah satu parti tunjang gabungan tersebut. Semalam, Anwar yang pernah mengetuai beberapa kementerian mengulas pemecatannya dengan berkias tentang mimpi rumah pusaka yang terbakar dan kini hamahnya mampu melihat kemusnahan itu dari luar. Bagaimanapun mimpi Anwar itu disambut dengan berbagai versi mimpi lain oleh pemimpin AMNO termasuk ketua penerangan parti itu Isyam Jalil. Menurut Anwar, petang nanti dia akan menyampaikan ucapan kepada semua pemimpin AMNO di Ketera dan membenarkan ia disiarkan secara langsung di Facebook. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Insya Allah. Katanya yang memimpin UMNO Ketera selama 35 tahun. Sekian info ringkas dari Edmen pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye-bye.